Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda inginkan aplikasi seperti ini, web apps seperti ini. Ini bukan apa, kadang-kadang murid kita lupa tahu macam mana mau dapatkan balik asyik tanya apa ID terima saya cikgu, apa saya punya password. Jadi di sini adalah contoh, saya kongsikan sini contoh. Okey, contoh ini adalah contoh ini contoh. Itu kita masukkan sini dan yang boleh diorang download sebagai PDF. Okay. Jadi mau seperti ini, jom. Pertama saya akan buka satu saya punya ni yang baru di sini, apa ni, Google Drive yang lain lah. Maksudnya nanti ni Google Drive cikgu lah, macam ni saya gunakan Google Drive yang ini. Jadi apa perlu dibuat, kita akan buat macam ni. Saya akan sharekan link untuk web apps ini. Dan sini pilih link, nanti saya akan bagi link tu kepada cikgu. Dan lepas tu saya akan masukkan ke dalam sini. Okey, contoh ah. Okey, jadi kita dah dapat ID 5 ni. Okey. Jadi kita akan dapat selepas kita kita copy paste yang ini, ni masuk sini. Kita akan dapat ni. Jadi apa pertama kita buat, kita adalah tekan file, kita kena make copy. Ini namakanlah cikgu punya ID 5. ID 5 macam saya contoh, saya mau buat untuk satu sekolah yang baru lah. Alright, then kita make a copy. Okay, ini dah ada termasuk dalam kita punya Google Drive ni ya. Jadi apa yang perlu kita buat, kita buat satu folder lagi. Sebab nanti folder ni penting ya untuk tukar lencana sekolah tu. Jadi apa yang kita buat sini, kita bagi nama lah. Jadi okay, dalam sepulang cikgu lah nak bagi nama apa folder ya. Jadi kita mau simpan dia dalam satu folder supaya dia nampak kemas lah. Ini yang kita tarik dia kita tarik ID ni masuk ke sini. Okay. Jadi kita dah ada di sini. Jadi pertama saya cuba upload masuk gambar lencana sekolah yang saya dapat tu. Macam saya dah buat dia punya remove view lah, remove background tu. Okay, dia dapat sini biar dulu sini. So apa yang perlu dibuat, yang ini yang tadi ini yang asal daripada saya bagi link tu, ini cukup lah. Jadi yang ini ya cikgu punya sudah. Ini adalah database cikgu tau. Bila dia klik nomor IC yang ini, dia akan keluarkan nama ni, nama ni and nama ni. Okay, alright. Jadi apa perlu dibuat, kita pergi extension. Extension kita klik sekali ya, extension kita klik app script. Okay, ini adalah coding yang dibuat untuk di sini tadi lah, untuk mendapatkan web apps tu. Jadi jangan kacau code ES ni, pergi index.html, nampak? index.html. Then yang kita perlu buat, kita ubah ni lah, dia 5 SK layangan ni kan. Kita ubah dia pergi bukit dalam. Lepas tu kita bawah lagi sekali. Okay, di sini kita ni nampak ni ni ada 5 S kelengan kan. Jadi kita buat dia S di dalam. Okey. Lepas tu ini adalah lencana sekolah. Jadi macam mana cara nak ubah lencana sekolah ni? Okey, sebelum saya terlupa, delima ni bila kita bila kita dah buat, kita kena open sharing ah, restricted anyone with the link the viewer supaya dia boleh buka nanti. Okey, setelah yang ini untuk delima. Yang kedua, kita kena apa ni, ambil link yang ini pula. Okay. Yang ini pun kita sharingnya, kita buka restricted, pergi anyone with the link. Lepas tu dia buka pergi viewer, kita copy link. Lepas tu saya buka notepad, ni contoh lah notepad. Okay. Kenapa link tu saya penting, saya mau ambil ID tu. Okay, sini nampak. Selepas di, lepas tu dia dia tanda macam ni. Lepas tu kita ambil ni sebelum tanda yang di sini, nampak? Jadi kita ambil ID tu, pastikan betul lah, ambil ni, kita control C, kita copy dan kita masuk sini. Sini kita ganti di sini. Okey. Silap. Kita ganti selepas sama dengan, nampak? Selepas sama dengan. Ni selepas sama dengan sebelum tanda apa ni, Google double di atas lah. Kita control B, ni kita dah tukar ID, then kita deploy. Kan ni deployment,
Oke. Okay. Jadi kita deploy. Oke. Okay. Macam first time ya, cego buat nih first time, dia akan zoom. Cego akan dapat macam nih. Kita kena buat access dia dulu. Kita authorize dulu supaya Google authorize. Jadi jangan risau lah, ini ada apa-apa nih. Ya, seperti klik sana, kita klik advance, seperti kita klik di sini bawah nih, go to ID terima unsafe, tekan. Cuma kita mau allow apa nih Google script untuk masuk ke dalam Google Sheet tu tadi untuk akses data apa ni data punya database tu. Okay, kita dah siap. Jadi ini adalah kita punya link yang terbaru. Jadi kita masuk sini copy dan kita control paste di sini, kita enter. Tada, kita dah siap. Jadi contohnya kita cuba, kita testing, kita masuk, kita terpantar. Okay, dapat. Kita test dia punya mau turun PDF pun dapat. Okay, ini adalah PDF, adalah cantik PDF ni, asal kita orang dapat lah ya, cikgu. Then apa sih kita cuba? Kita cuba data yang baru. Kita buat sini 3 contoh lah. Sini test 2. Okay. ID terimanya pun kita bagi test 2, kata kuncinya kita bagilah 1 1 2 3 4. Okay. Kita test di sini ya, nomor IC 33 ya, kita masuk ini. Tutup, kita masukkan kembali 33, tutup, tekan terpantar. Oke, dapat. Kita tes mau turun PDF, dapat. Oke, lalu kita tes. Oke, jadi itu saja. Macam mana mau berminat untuk dapatkan yang ini, PM saya. Oke, saya bagi nomor WhatsApp saya di video bawah. Oke, baik, assalamualaikum.